Tamunya hampir lupa kayak. Yang Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi di channel Mangce Usman. Tiada hari tanpa makan dan makan, guys. Oke, guys, kembali lagi bersama Mang Cek di Mukbang Gokil tentunya ya guys ya. Kali ini Mang Cek mukbangnya yang sederhana saja ya guys ya. Tetap lauknya ini ayam Kentucky dan ikan asin. Untuk sambalnya sambal terasi, taburan pete, dan ada lalapan mentahnya ini. Ada selada, ada terong, ada kemangi, dan ada apa ini, sawi putih. Nah, dan favorit bintang tamu sekarang ini jengkol guys. Jengkol ini luar biasa guys. Jauh dikirim dari Palembang sana guys. Jadi favorit ini ya istilahnya. Bintang tamu. Oke guys, sebelum makan Mang Cek seperti biasa mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh subscriber Mang Cek dimanapun berada. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Mang Cek, mohon dukungnya dengan cara subscribe seperti di bawah ini ya guys ya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video Mang Cek berikutnya. Oke, seperti biasa langsung saja berdoa. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk judul menu hari ini ayam Kentucky sambal terasi lalapan jengkol ya guys ya. Langsung kita hantam dari ayamnya guys dulu guys. Pasti ayam di mana-mana ada originalnya itu mantap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama buat kalian. Bismillah. Pedasnya guys. Tamu tamunya hampir lupa kayak yang Korea.
Pedes ya. Tapi mantap. Oke ya guys ya, kerah ludes ya guys ya, dan tinggal sisa ini petai sudah semua habis ya guys isinya guys ya, biar nggak salah paham. Nah ya, ini sudah saya masukkan di sambal tadi ya guys ya, untuk kemangi sisa sedikit ya guys ya. Oke, itu aja dulu video mangcek hari ini guys ya. Terima kasih telah setia selalu menonton video mangcek. Ketemu lagi di video mangcek berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.